apa, sama ada dengan kemenangan ataupun dengan kekalahan. Kita akan masuk ke dalam perentangan minda dan antara kedua pasukan. Jadi antara Raja Langit ataupun Guardian of the tetapi Guardian lah untuk pasukan Triple Esports yang berada di pick yang pertama. Dan Onyx berada di second pick. 1-1 Joy dibawa keluar. Dia cakap kat sini, Bruno dan juga Baksha. Dia cakap kat sini, a deep inlet of the sea. Almost surrounded by land. So maknanya dia macam Oasis kot, saya rasa. Sebab Saudi Arabia kan. Padang pasir dan juga pengetahuan yang baru. Ya, terima kasih untuk kita punya content creator. Ataupun kita punya script writer. Yep. Satu headliner yang baik untuk kita saksikan. Tapi fokus kepada band. 1-1. Joy dan juga Nolan terus saja di band keluar. Baksha dan juga Bruno untuk pasukan Onyx. Satu lagi band yang akan mereka fokuskan mungkin akan terletak kepada Gwyn. Sebab mereka tak nak menggunakan Biggie. Tapi ini Onyx, mereka ada percaturan yang boleh dilakukan sekiranya Onyx. Ikan dah cakap. Mereka rasakan Martis yang akan jadi masalah yang besar. Ini ruang yang terbaik untuk Triple Esports menggunakan Guinevere. Yeah. Nampak? Happy je muka kau, Shep. Dia macam tak lupa pun. Lepas Guinevere, ambil lah. Ambil tu. Ya, sememangnya berbahaya. Sudah gelap. Dia bergelap. Apakah hero yang bermain di fikiran mereka? Adakah ini akan menjadi hero yang berbeza? Sebabkan Faramis sebagai first pick untuk Triple Esport dengan 82% di dalam band dan juga pick 53% win rate. Sebagai pilihan hero yang baik dan Novaria sebagai balas dia. Adakah ini counter yang mereka inginkan? Combo pula dengan Queen. Ini berbahaya untuk pasukan Triple Esport. Yeah. Sebenarnya apa yang saya nampak dekat sini, Triple Esports dia cuba untuk dua langkah ke hadapan. Dia tahu kalau dia ambil Guinevere secara langsung akan ada Faramis. Faramis akan diambil oleh pasukan Onyx. Jadi mereka ingin menutup kelebihan yang ada pada Guinevere dengan mengambil Faramis terlebih dahulu. Tetapi dengan adanya Novaria, ini membuatkan Spatial Migration mudah terkena lagi. Dan ruang yang cukup besar sebab adanya hitbox yang dibesarkan daripada Astral Echo. Tapi nak counter pula dengan Novaria, boleh saja untuk mengambil hero yang boleh mampu mencari backline. Saya rasa Lancelot. Lancelot adalah hero yang terbaik dan juga boleh untuk gunakan EXP seperti Yuzong. Adakah pasukan Triple Esports dah kena perangkap kat sini? Sebab kan mereka keluarkan Martis. Jadi dia berikan pilihan untuk pasukan Triple Esports. Awak nak ambil Faramis ke awak nak ambil Gwyn? Kalau awak ambil Gwyn, kami ambil Faramis. Kalau awak ambil Faramis, kami ambil Gwyn. Dan kamu tak boleh ambil Martis dah dekat bahagian jungle. Jadi Koship saya rasa meletakkan pilihan yang lebih baik. Okey, kali ini kita katakan. Tapi Kibu lebih bijak. Dia tak buka hero. Dia counter kita ni. Dia tahu dekat mana. Penny, yes. Dah lama tak tengok. Kairi. Ya, tak dihalang. Okey, sekarang Keyboy guna Guinevere sebagai roma ataupun itu satu baiklah. Sebab kalau sebab saya rasa kalau Boots pun dia boleh untuk gunakan hero lain. Ya, tapi saya rasa roma kot. Ya. Saya rasa roma lah. Roma sebab dia combo dengan Novaria kan. Jadi dekat sini apa yang saya nampak dengan hero pertama, Novaria boleh combo dengan Guinevere, damage early game ada. Lepas tu late game dia jadi keras Guinevere and then boleh jadi setup mudah untuk Fanny. Bila tiga orang kena timbang datang untuk gisik ya. Betul-betul. Sebab tu mereka keluarkan Kufra terlebih dahulu. Antara hero counter baik kepada Ruby. Counter baik kepada Fanny. Tapi masih lagi ada Ruby yang boleh digunakan. Terizla terus saja keluar. Hilda juga akan menjadi titik. Ini bukanlah nak ungkit sejarah. Tapi saya rasa Fanny, Kairi sudah fobia dengan... Sebut je lah. Sudah fobia dengan Hilda daripada Yumski. Yes, dulu. Di M4. Masa itu. Dan juga daripada... satu lagi hero dengan guna kawali Momo yang kena bantai dekat jungle. Arlot kan? Arlot ada ke bantai itu? Belum. Ada lagi. Tapi sebab pasal Arlot, Arlot dia main keluar. Awak boleh predict masa depan. Nanti siapa-siapa yang ingat momen tu boleh clip lah. Hilda dengan apa tau. Saya dah terlupa dah. Tapi aggression daripada Todak. Ya, aggression daripada Todak. Memang cukup kuat buatkan Kairi agak trauma. Tapi secara jujurnya memang itulah kauntanya. Di mana Hilda akan memberikan tekanan yang besar kepada Fanny pada awal game. Tambah pula mereka dah guna Novaria. Jadi tak ada orang boleh burst Hilda tu. Tak cukup damage nak harapkan Marksman. Marksman perlukan farming terlebih dahulu. Marksman sekarang ni dia tak macam dulu. Marksman sekarang ni tanggungjawab dia
dia agak berat. Dulu yang stay lane EXP. Yep. Sekarang yang perlu stay lane adalah god lane. Di mana perlu dapatkan farm secepat yang mungkin supaya masuk ke bahagian team fight. Tapi EXP lebih complicated di mana mereka perlukan masa yang betul, rotasi yang pantas. Mereka perlu memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan level yang lebih daripada pasukan musuh. Jadi boleh cakap job desk untuk EXP jauh lebih sukar. Jadi kalau EXP sama anda, macam Roma lah. Ya, tak, EXP paling susah bagi pendapat saya. Kalau EXP dapat silver, korang jangan kutuk dia. Sebab dia dah laksanakan tanggungjawab dia dengan baik. Tapi kalau ada EXP korang tu 060 awal-awal, yes, korang boleh marah dia. Itu mungkin sedikit sukar untuk anda terima kenyataan bahawa EXP anda perlu di ninja. Perlu di shadow kill. Dan untuk pick seterusnya, Chao dan juga Pakito, seperti nampak dalam paparan skrin pemain pasukan Triple Esports. Aggression awal diperlukan, saya rasa macam kurang sikit apabila Chao ini digunakan. Ya, betul dia boleh single target. Saya tapi masalah dia, tak, bukan Ruby, mungkin Matilda bagi saya. Sebab aggression awal perlu dilakukan kepada Kyrie. Tapi kalau aggression awal, Matilda susah sebenarnya. Jadi tak ada CC langsung. Boleh letakkan dekat bahagian EXP. Kalau ECC tu, Pak itu pun saya kurang setuju. So, lebih baiklah kalau mereka daripada keluar ke Arlott, kenapa mereka tak gunakan Arlott? Sekarang ni Dairoth yang kedua pada hari ini digunakan. Yeah. Pada diletakkan pada boost. Bagi pendapat saya, Triple Esports sepatutnya tak mengeluarkan hero tersebut, gunakan hero yang bersisi tinggi di bahagian EXP dan juga hero dekat tengah tu boleh buat aggression. Mereka nak takut apa? Mereka ada jungler utility. Yes, betul. Seperti apa yang dikatakan oleh awak sebentar tadi. Tapi last tadi saya nampak macam Chewie pegang Gwyn. Mungkin dia lupa nak swap. Mungkin ada masa lagi nak swap kawan. Terkejut juga kalau tiba-tiba Gwyn diletakkan dekat bahagian gold lane. Ya, saya rasa Gwyn juga tak bagi Roma. Seringkali juga kalau kita lihat dekat rank pun, ramai juga meletakkan hero tersebut. Tapi apa-apa pun, drafting telah berlengkap. Lyric akan meletakkan headsetnya. Good luck, all the best untuk pemain-pemainnya Triple Esports. Mampu atau tidak mereka mengejutkan Raja Langit ini? Raja kayangan sebenarnya, Onyx daripada Indonesia. Triple Esports menentang juara Tripits. Wow. Adakah mereka akan dapat double kat sini? Iya. Dapatkan saingan M5 kali ini yang kita tanya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk ke dalam perlawanan terakhir pada hari ini. Hari yang keempat untuk Group Stage Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship. Dan juga Kyrie yang mana memulakan purple buff terlebih dahulu. Begitu dengan Tarzan. Tarzan telah memulakan orange buff untuk berasa lebih selamat. Mungkin aggression awal perlu untuk dilakukan. Syarat untuk assassin menjadi adalah dengan menidakkan jungle dia dan cuba melakukan kekacauan. Tapi tampak seperti tiada langsung gangguan diberikan kepada Kair. Kalau kita tengok, farming dia sangat-sangat laju. Dibantu oleh Keyboy first. Lepas tu dibantu pula oleh Sans yang mengaktifkan dia punya Star Shatter dan juga first skill tersebut. Dan mereka terus saja bergerak untuk merompak. Satu jungle untuk pasukan Triple Esports. Kali ini Kyrie akan dapatkan level 4 jauh lebih pantas. Ya, ini adalah satu perkara yang buruk. Kalau kita nampak rotation yang dibuat oleh Triple Esports, terutamanya pada jungler, sepatutnya diambil buff kecil itu. Itu yang menyebabkan level 4 lebih pantas didapatkan oleh pasukan Onyx. Ya. Kali ini dia boleh untuk lakukan asakan. Sanji cuba ditangkap. First Blood mungkin menjadi satu sasaran. Tapi Cable Miss pula. Energy tiada. Kyrie beransur pergi. Fokus kembali kepada pengambilan. Ya, kita kena ingat di patch yang baru ini di mana penggunaan energy daripada Feini sedikit sebanyak telah pun dikurangkan. Kalau kita nampak kenapa Feini boleh lakukan farm dengan agak pantas, dia gunakan attack speed. Dia tambahkan lagi dengan Season Hunter. Menyebabkan bagaimana farming rate daripada Feini itu menjadi lebih pantas sikit pada awal game yang mungkin tak disangkakan oleh pasukan Triple Esports buat masa ini. Tambah pula dengan adanya Fury Hammer, penetration itu bukan saja berlaku kepada hero tetapi pada jungler juga. Kalau nak bersaing bersama dengan jungler utility, itulah satu perkara yang baik. Tak ada sebarang gangguan, itu akan menjadi masalah besar kepada pasukan Triple Esports. Tambah pula hanya menunggu ketibaan Kyrie apabila ingin melakukan asakan. Hanya menunggu itu adalah satu perkara yang tidak boleh untuk dilakukan. Pada waktu ini, Tarzan mengambil kesempatan yang baik untuk fokus mengambil turtle yang pertama berpihak pada Triple Esports. Ya, tapi ini game plan daripada Onyx sendiri sebenarnya. Mereka seringkali gunakan strategi sepakan yang baik daripada troll menendang keluar bot ke tepi. Troll berjaya untuk dapatkan kill. First Blood berpihak kepada pasukan daripada MPL Mena ini. Triple Esports.
dengan kejutan yang dibawakan. Darah pertama sebentar tadi 1-0 berlawan di kawasan Triple Esports. Dan kill itu jatuh kepada Troll. Sayang sekali kalau jatuh kepada Tarzan. Mungkin banyak perkara boleh dilakukan. Akan tetapi Keyboy kantoi dekat situ. Mungkin akan ditangkap. Tak sempat melompat. Di belakang pula digantung. Dan cuba dihalang oleh Troll. Tetapi tendangan yang baik. Wow, Keyboy dijatuhkan oleh Triple Esports. Tapi kesempatan yang sama, Kyrie mendapatkan purple buff. Sano dalam keadaan bahaya. Gesekan dibuat, flicker dibuat juga. Blazing 2 digunakan pakai. Kyrie dikembangkan. Oh my god. Bagaimana satu demi satu pemain pasukan Onyx dikuburkan. 3-0. Permulaan yang baik untuk Triple Esports. Pada dengan nama mereka, 3 kill berjaya yang terdapatkan. Satu serangan telah dikeluarkan oleh Boots sebentar tadi. Abyssal Strike agak menyakitkan. Tapi kena ingat yang dapatkan 2 kill daripada Troll. Dan Tarzan mendapatkan 2 assist. Adakah ini Troll yang betul? Ini adalah satu keadaan yang perlu membuatkan pasukan Triple Esports berdisiplin tinggi. Ya, mereka dapatkan kill, ya betul. Tapi perlu fokus pada objektif juga. Kalau tak translate kill tersebut pada objektif, ini bahaya. Knockout strike dibuat dan di bahagian EXP juga kita kurang ulaskan sebenarnya. Bercakap pasal unsur damage, kedua-duanya ada. Yeah. Pasal rotation pun sama tinggi, sama kuat dan sama saing. Akan tetapi kita tengok bagaimana berkesanan penggunaan hero di bahagian mid lane itu. Boleh ataupun tidak untuk membuat rotation yang lebih baik. Adakah dikira outplay daripada Sano sebentar tadi kat bahagian atas tu? Bila dia berjaya untuk menggunakan Blazing Duet. Dia tahu yang baik, yang cuba untuk masuk. Mereka berjaya untuk halau Kyrie keluar. Turtle kedua sepertinya akan dimulakan terlebih dahulu. Keyboy melompat masuk cantik, dilompatkan ke udara dengan adanya Netherium. Gagal tersebut terus saja dibatalkan. Hasrat untuk pasukan Onyx akan berundur buat seketika waktu. Dan Tarzan akan berjaya untuk mendapatkan turtle yang kedua. Tarzan mendapatkan turtle itu walaupun ada tembakan Star Shatter. Tapi CW bebas di bagian bawah. Merata gold plating yang ada di bagian bawah untuk mendapatkan resources melebihi daripada Sano. Ini adalah satu tindakan yang baik untuk menandingi apa yang dimiliki oleh pasukan Triple Esports. Tetapi Tarzan sekali lagi kehilangan satu jungle. Kumbang kecil. Tarzan ditimbang sekarang ini. Tetapi tidak lama dengan balik Requiem yang dikeluarkan. Akhirnya mengundurkan diri. Pasukan Onyx telah pun mendapatkan beberapa resources dari tangan Triple Esports. Tetapi masih kemarau kill. Ya, betul tu. Tapi kita nampak bagaimana kekuatan yang ada pada pasukan Onyx juga tak boleh dipandang rendah. Lihat, walaupun dua turtle berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Triple Esports, tapi keadaan gold tidak jauh beza. Pasukan Onyx masih lagi mampu untuk dapatkan farm mereka kat sini. Jadi pasukan Triple Esports perlu cari ruang untuk mereka dapatkan objektif lain. Sekurang-kurangnya satu turret boleh ditumbangkan kerana kelemahan pengguna assassin adalah ketika berlakunya rusuhan. Jadi kalau berjaya untuk dapatkan satu turret di bahagian bawah, map akan menjadi luas sedikit untuk bergerak ke bahagian purple buff. Mungkin akan memberikan tekanan yang besar kepada Kyrie terutamanya sekali sekarang ni. Belum lagi mendapatkan sebarang kill untuk pasukan Onyx. Benar, Tarzan di bahagian belakang tapi Kyrie telah pun melarikan diri untuk ditugaskan sebagai pembersih minion sebentar tadi. Tarzan tampak Triple Esports lebih solid kali ini berhadapan dengan pasukan Onyx. Seriusnya mereka berjaya mendapatkan 3 kill tetapi tiada langsung kill buat setakat ini untuk pasukan Onyx walaupun mereka memakai Fanny. Kesilapan tidak boleh dibuat. Cutting lane daripada Sanji terlebih dahulu menyedari Kyrie ada di bahagian top lane. Sanji melakukan perkara dengan cukup pantas dan juga Boots meninggalkan lane-nya sendiri. Boots akan melakukan rotasi terlebih dahulu sebabkan dia die rot. Jadi kalau dia terus fokus kat lane juga bukan satu perkara yang baik. Tapi pasukan Onyx sekarang ni seakan-akan mereka ingin lakukan kontes di turtle yang ketiga. Turtle yang terakhir akan berlaku. Ya. Kalau diberikan sekali lagi berturut-turut kepada pasukan Triple Esports, mungkin akan melonjakkan sedikit sebanyak gol yang akan berpihak kepada pasukan MPL MENA ini. Tarzan bersedia. Tapi lihatlah level. Kyrie satu level di hadapan. Walaupun dia mati satu. Dan Tarzan ada dua assist. Ya, dan juga Tarzan masih lagi cuba untuk menarik turtle itu kepada pihak pasukan Triple Esports. Tetapi bahaya juga. Troll tendangan yang dibuat terlebih dahulu. Tetapi Keyboy mungkin akan ditangkap. Special Migration dibuat dan juga Blazing 2 telah digunakan. Dua ultimate telah ada. Tetapi Tarzan berjaya mendapatkan turtle tersebut. Cewek mengorbankan Troll. Tarzan mungkin akan dikorbankan. Diselamatkan dengan Netherrealm. Boots juga di bagian belakang tak mampu untuk berbuat apa-apa. Special Migration. Valor Requiem dikeluarkan. Keyboy melarikan diri begitu saja. Hanya satu kill berjaya didapatkan. Tetapi turtle
yang berjaya dihasilkan oleh Triple Esports. Belum lagi cukup damage sebenarnya daripada pasukan Onyx. Bayangkan kalau damage yang boleh dikeluarkan oleh Chewe sudah pun meningkat. Ini akan menjadi sangat-sangat berbahaya untuk mereka. Kyrie bergerak agresif masuk ke dalam turret. Tapi nasib baik tiada crowd control yang boleh dilepaskan oleh pasukan Triple Esports. Tapi sebenarnya dari kesilapan daripada Troll. Terlalu memaksa. Cuba untuk dapatkan keyboy. Memaksa Netherium digunakan. Menyebabkan terus pasukan Triple Esports kehilangan arah. Walaupun Turtle berjaya untuk dapat. Yes. Tapi lihatkan goal untuk Chewe. 6,000 di hadapan. Dua itemization disiapkan. Walaupun itemization dia lebih kurang sama dengan Cloud. Tapi dia ekstra satu item. Bermakna dekat bahagian teamfight. Chewe boleh keluarkan damage yang jauh lebih besar. Tahu, sebabkan dengan adanya kelibat dia, setiasa berlaku gear rotation. Kena curi! Sayang sekali. Kyrie pun melakukan pressure di sudut yang berlainan. Tembakan dari jauh. Sans tepat mengena. Bidikan itu menghasilkan purple buff yang dicuri. Ya, inilah dia. Mid laner yang boleh dikatakan perlu digeruni. Sangat berbahaya untuk pemain ini. Terutamanya apabila mempunyai makro skill yang sungguh meyakinkan. Lebih berbahaya. Astral Echo dilepaskan. Kevin hampir terkena. Dan juga Onyx. Oh, Kyrie. Hampir untuk dikorbankan. Kepantasan tangannya melebihi daripada apa yang kita jangkakan. Juga ada kelebihan untuk pasukan Triple Esports mendapatkan tarik di bahagian bawah. Tiada siapa yang pertahankannya. Boots sentiasa berada dalam team fight. Bagi berapa saya, dia banyak melepaskan minion. Sebab itu Sanji sekarang level 11. Tapi Boots baru 9. Saya rasa penting untuk dia ada dekat teamfight sebenarnya. Untuk armor penetrate kepada Tarzan. Tapi terlebih dahulu, lompatan yang cantik. Tapi datang Netherium sebagai bantuan kecemasan. Tapi Troll tetap akan tumbangkan Sago di bahagian belakang. Blazy 2 yang sangat menyakitkan. Chewe juga akan dikorbankan. 2-2. Kyrie cuba untuk masuk. Tiada lagi Netherium yang dilepaskan oleh Triple Esports. Tapi mereka sudah pun cukup. Kata mereka, tenang bang. Biarkan ia memasak. Onyx juga akan berundur. Begitu juga dengan pasukan Triple Esports. Troll dengan mana Blazy Duet. Satu pertaruhan yang cukup besar. Tetapi menghasilkan kill yang baik. Seimbang kedua-duanya. Tapi Kyrie cuba untuk dapatkan Kevin. Tindakannya cukup sempurna. Dengan cutthroat yang dilepaskan, Kevin telah pun dikorbankan. Stack dihabiskan. Kalau kematian yang seterusnya tidak akan memberikan Kevin hidup dengan secepatnya mungkin. Sepantas itu, kabel dilepaskan. Cutthroat. Kita boleh nampak bagaimana animasi yang sangat menyakitkan sebentar tadi untuk Kevin. Tapi itu kematian yang pertama dia. Jadi sebenarnya dia kurangkan dia punya stack je. Sebabkan stack dia tadi full kot. Sebab respon time dia tak sampai 10. 2 saat. 2 saat je. Menyebabkan dia kembali semula di dalam pertarungan ketika ini. Tapi untuk dua pemain pasukan Onyx ada dekat bahagian bawah. Troll mencari mangsa. Boots bukan satu pilihan yang tepat. Itu hanyalah pancingan dia buat. Tetapi sekarang Kyrie tendangan dia telah dibuat. Tiada siapa follow up. Troll keadaan dalam posisi yang agak sedikit salah. Tendangan tersebut. Tetapi mencari seseorang ke semua ahli pasukan Onyx telah pun hidup. Kiting yang berjaya dilakukan. Netherium dah tak ada. Keputusan Triple Esports untuk meneruskan team fight tidak begitu sempurna dilakukan. Peluang untuk Onyx mendapatkan lot. Tetapi Kyrie pulang semula untuk menambah nyawa dan energi. Saya rasa lebih kepada Troll perlu bertenang. Tidak boleh sebenarnya terburu-buru untuk melakukan tendangan. Kalau tidak, ini akan memaksa pasukan Triple Esports untuk melakukan follow up yang mereka sendiri tidak bersedia. Bukannya tak nak, tapi perlu lebih berhati-hati. Disebabkan kita nampak bagaimana Kyrie boleh bergerak solo. Chewie juga boleh menggunakan damage yang besar. Dan Sanji masih lagi terselamat. Yang menyebabkan pasukan Onyx sekarang ini. Mereka tahu dua pemain yang wasa sangat rendah perlu melakukan recall terlebih dahulu. Mereka mampu untuk mendapatkan lot ini kalau tidak diganggu. Tindakan yang cemerlang daripada Kyrie sebentar tadi untuk mengurangkan nyawa Pakuito Sanji dan lari meninggalkan tarik tersebut. Ini berikan ruang kepada Chewe untuk mengambil tarik. Jadi kita boleh tengok bagaimana dengan sinergi yang dilakukan. Hanya menghantar seorang saja. Kyrie dengan kepatasan kabel yang dikeluarkan untuk mengurangkan nyawa dan seterusnya lapisan serangan daripada Chewe untuk mengambil tarik dan mengambil juga kelebihan daripada sudut gol.
Kali ini untuk kelebihan pasukan Onyx yang besar di mana lompatan dibuat. Tarzan menjadi mangsa pertama. Kesilapan. Netherrealm juga tidak dapat membantunya. Throw. Terpaksa untuk menggunakan flicker melarikan diri. Kairi akan menggunakan cut. Tetapi Kairi sekarang akan dikorbankan juga double kill untuk Sano. Blazing Duet tak memberikan kesan yang besar kepada Keyboy. Akan tetapi BMI juga digunakan untuk melarikan diri setelah melihat kelibat cewek. Ya, sangat cantik. Tapi sekurang-kurangnya mereka berjaya untuk reset lot ini. Seakan-akan pasukan Onyx yang sebenarnya ditegan. Triple spot. Mereka mempunyai kelebihan terlebih dahulu ketika ini. Kairi dengan dalam masa 16 saat untuk hidup. Manakala untuk Tarzan sudah pun kembali dalam team fight. Sans berdaya. Lagi. Ya, itulah Sans, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebenarnya akan menyebabkan Kairi kehilangan purple buff. Tembakan daripada jauh berjaya untuk ditahan terlebih dahulu. Kafin nasib baik. Retria agak awal tapi diselamatkan oleh pemain mid laner mereka. Kafin berjaya untuk mengunci lord ini. Hampir-hampir Maret. Tapi sebentar tadi berjaya untuk dapatkan lord yang berpihak kepada pasukan Triple Esport. Ini bukan yang kita ramalkan sebenarnya, Mars. Kita sendiri sebenarnya menjangkakan yang bahawa pasukan Onyx mampu untuk mendominasi game ini. Tapi seakan-akan perkara sebaliknya berlaku. Sebab itulah ini kejuaraan dunia. Itulah ini? Sebab itulah. Okay, sebab itulah. Ini dinamakan. Kejuaraan dunia. Ha, banyak ayat dia. Maksud tu, itu dan ini. Sebab kalau kita cakap pasal orang yang terlibat dalam kejuaraan dunia ini, ya, kesemuanya hebat-hebat belaka. Betul. Jadi apa-apa pun boleh berlaku. Triple Esports yang kita jangkakan akan didominasi, tapi sekarang ini mendominasi. Ya. Kena ingat yang bahawa ketika mana mereka masuk ke pentas dunia, mereka mempunyai mekanik yang sangat-sangat bagus. Tapi yang membezakan kesemua tim adalah team fight dan juga drafting mereka. Ini yang akan menjadi perbezaan ketara. Tapi buat masa sekarang ni, Triple Esports mempunyai sedikit kelebihan terlebih dahulu. Onyx akan ditekan. Mereka terpaksa bermain secara pasif. Sans masih lagi belum dikorbankan dalam game. Siapa? Mungkin akan dicari terlebih dahulu. Boots cuba untuk masuk tapi tumpukan yang menyakitkan. Boots terpaksa dihantar ke belakang terlebih dahulu. CW mengeluarkan damage yang sangat tinggi tapi Kairi di bagian belakang. Timbang sekarang diselamatkan oleh Netherrealm. Keyboy mungkin akan diselamatkan. Belajar dua. Di bagian belakang menerima damage daripada Cloud yang digunakan oleh Sano sebentar tadi. Tetapi selamat ke semuanya. Ya, saya ingatkan troll sebut tadi tapi tidak berjaya. Masih lagi ada steel cable untuk dilepaskan. Lihat betapa pantasnya bergerakkan jari pemain ini. Huh. Kalau last phase of Jeet Kune Do itu digunakan dalam sebenarnya dia pertama dekat dalam semak, lepas tu digunakan last phase Jeet Kune Do tu kena kepada Kairi dah senang dah. Kalau dia tendang terus pun tak apa. Itulah pasal. Sebenarnya kalau pengguna Chow ni nampak Fei ni tendang terus akan dapatkan kill yang penting tapi menakjubkan. Pemain yang bernama Kairi ni. 10,000 tau gol dia. Itu dia dua-dua-dua tu. Bayangkan kalau dia tak mati. Pandai cari makan. Yes. Mungkin gol dia tu setinggi... Tarzan mengelak daripada spatial migration. Keyboy dan sekarang ni Sano menggunakan Blazing Duet agak terlalu awal. Mungkin dia akan jadi satu target tapi Kafin dah menggunakan Netherrealm. Berada di bagian depan, ini satu persoalan yang perlu kita soalkan. Tetapi tembakan Star Shatter yang mencari Sano sebentar tadi dihalang oleh pemain Triple Esport. Nasib baik kalau tidak dia akan dimamah dan akan jadi korban. Ya, korban mudah sebenarnya. Tiada purple buff sekali lagi untuk Kairi. Perlukan masa terlebih dahulu untuk keluarkan steel cable. Jadi tak ada sebarang masalah untuk pemain untuk berundur sementara waktu. Mengintai peluang untuk mendapatkan purple buff semula. Lihatlah rakan-rakannya memberikan pertolongan secara padu, secara bersama untuk mereka memahatikan purple buff tersebut. Tidak akan digunakan retry. Bermakna ada lagi peluang untuk pasukan Onyx sebenarnya untuk menculik lord ini. Kairi pernah mencuri lord ketika berhadapan dengan Lancelot Kaltizi dengan Fanny. Ya. Yeah. Untuk Triple Esport, perlu berhati-hati dengan gerakan yang boleh dikeluarkan oleh pasukan ini. Tarzan yang berhadapan sekarang ni Fanny daripada Kairi akan masuk pada belum masuk. Lompatan tak terkena. Sanji difokuskan terlebih dahulu akan dikorbankan. Satu orang telah kurang. Off position sedikit sebenarnya. Tapi Troll berada di bahagian belakang mencari siapa. Siapa target yang pertama akan muncul di depan Troll yang akan ditendang. Masih lagi belum dijumpai. CWS dah ada. Troll dah dapat target. Masuk pula. Siapa dah tendang. Tapi tidak. Dia cuba tendang Kairi. Tapi Kairi dapatkan lot itu. Penggunaan retribution tepat pada waktunya. Dan Kairi membawa pulang lot ke tangan pasukan Onyx. Kita dah katakan sebentar tadi.
Kita dah berikan pesanan tersebut. Tapi Kyrie, dia adalah Kyrie. Mendapatkan retry dengan mudah. Ketika mana diasak dan terus saja pasukan Onyx ketika ini cuba untuk bangkit semula. Belum lagi berakhir, walaupun tekanan awal diberikan oleh pasukan Triple Esports, tapi mereka terus dan terus farm berjaya untuk didapatkan. Lihat dari segi itemization, full item, Antiquarius sebagai pertahanan satu sahaja. Yang lain fokus kepada damage. Si Helbert untuk kurangkan regen yang ada kepada Tarzan. Supaya pemain ini tidak boleh terlalu kebal di bahagian hadapan. Lihatlah Sans. Dia masuk ke dalam. Itu another level. Itu lagi sakit hati daripada dengar recall-recall tau. Keluar masuk. Tabrak masuk. Dia tahu ada Fred Ring tau, tapi dia masih lagi berani. Sekarang ni Lord yang mengeluarkan bonus sangat besar. Sebabkan dah tarik di bahagian bawah juga dihabiskan. Begitu juga di bahagian tengah. Sekarang untuk pasukan Triple Esports pula yang ketinggalan. Kalau tadi mereka memegang game, mereka habis diratakan. Dengan satu kesilapan saja. Satu Lord mereka terpaksa meruntuhkan tiga inhibitor turret mereka. Pasukan Onyx masih lagi teguh. Tiga inhibitor turret tersebut dan Sans masih lagi berada di depan. Damage received daripada Tarzan 129,000 hampir menjadi 130,000 dan damage tersebut terkena pula kepada Kafin. Separuh nyawanya yang hilang. Tapi untuk pasukan Onyx, mereka seakan-akan bersedia untuk menamatkan game ini. Kyrie, dia tukar item. Dia siapkan Blade of Despair pula. Damage yang lebih tinggi daripada Kyrie. Tambah pula dengan ada penetration daripada Blade of Assist. Kalau saya nampak tadi. Ya, akan membuatkan damage itu berterusan pada Kafin. Malah kalau ada Nether Realm sekalipun. Ada dekah perkara yang pula tembakan yang sakit pada Sano. Hai, Sans. Pemain ini memang sangat berbahaya. Antara mid laner yang perlu diberikan fokus oleh kesemua pasukan yang berada di M5 mahupun pasukan Malaysia ataupun pasukan Filipina. Ini merupakan ancaman terbesar di dalam M5 kali ini. Onyx kelihatan sangat bersedia. Kita akan saksikan kenapa sangat menyakitkan itemization daripada Sans ini. Dengan adanya penetration berganda daripada kasut tersebut, Demon Shoes, Lightning Truncheon, dia ada Divine Cleave lagi. Kombinasi dua item ini sebenarnya kombinasi baru sebab akan memberikan magic power yang agak tinggi. Kemudian dengan dalam masa yang sama memberikan damage penetration yang agak besar. Dan lihatlah damage tersebut telah dikeluarkan. Tambah lagi dengan Queen's Wing yang di mana Queen's Wing yang bukan Queen's Wing. Blood Sadness. Yang mana? Yang Mage punya. Ya. Queen Swing kan? Bukan Queen Swing. Queen Swing yang defend. Blood Wing. Bila ada Blood Wing, selain daripada memberikan shield extra, dia mengeluarkan magic power. Jadi, magic power yang berganda untuk Sans. Mungkin sukar untuk ditadah oleh pasukan Triple Esports. Kita akan dapat saksikan damage yang dikeluarkan oleh Sans mungkin atas daripada 80,000. Tapi Tarzan terus saja ditangkap. Tiada lagi Violet Red Queen daripada Keyboy. Kerana Netherrealm. Tapi Boots berjaya untuk menghukum Sanji ketika ini. Kyrie cuba untuk masuk. Kafin mungkin akan ditarik. Tapi mereka akan berundur lari lintang pukang. Wakil daripada MPL Mena ini. Seakan-akan akan melepaskan Lord kepada pasukan Onyx. Sekali lagi, 20 minit perlawanan berlangsung. Troll pergi ke depan mencari seseorang. Sans di bagian belakang tendangan dibuat tapi Purify digunakan. Troll sekarang terpaksa melarikan diri. Dan juga ada Immortality tetapi masih lagi selamat. Tarzan mundur ke belakang. Namun dia memegang Retribution dan dia dikorbankan. Dua korban untuk Onyx dalam pertempuran yang penting demi Lord terbentang. 47 saat masa berbaki untuk Tarzan kembali. Jadi ini sememangnya akan memberikan peluang yang besar kepada pasukan Onyx untuk mendapatkan Lord. Melainkan akan ada keajaiban yang akan dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Triple Esports. Dilambungkan ke udara, terpaksa untuk aktifkan Netherrealm. Tembakan tidak terkena tapi sekurang-kurangnya pasukan Triple Esports terpaksa untuk berroll. Blazing Duet telah dilepaskan terlebih dahulu. Cuba untuk masuk dan Kyrie masih lagi berjaya untuk mendapatkan Lord tersebut. Dan Sans! Dia ada berapa hidung? Dia membau-bau saja pergerakan daripada Sano. Nak ke mana? Sano nak ke mana? Dia buat Blazing Duet tu ya dengan harapan dapat untuk mencuri Lord satu. Satu lagi mungkin dapat untuk mengurangkan nyawa tetapi posisi Sans yang tidak ditangkap langsung
tembakan bidikan yang cukup tepat terkena Persano, mengurangkan satu lagi individu sementara Lord sedang beransur-ansur gerak di bahagian tengah. Jadi sempat atau tidak Sano dapat membantu rakan pasukannya. Sans, the best mid laner. Tembakannya sungguh mengerikan. Belum lagi ada kematian. Satu-satunya pemain yang tidak mati dalam pertarungan kali ini. Sepanjang 22 minit pertarungan. Lompatan yang cantik. Tapi ada Netherium. Tapi Kairi datang daripada arah berlainan untuk mengeluarkan damage agak besar. Sanji menerima damage agak besar. Hitbox dibesarkan. Cewek berjalan terdapatkan Kavin. Double kill diberikan kepada pemain ini. Kairi mendapatkan Tarzan. Mega kill to Sans. Permulaannya agak goyah. Tapi diakhiri dengan sangat meyakinkan. Itulah dia. Unik daripada Indonesia. Sekali lagi membuktikan dalam keadaan yang tertekan sekalipun mereka berjaya mendapatkan kemenangan. Pasukan Onyx ID yang membuktikan mereka masih lagi raja kayangan. Tetapi sebenarnya bagus apa yang kita nampak ini adalah konsistensi yang cemerlang daripada Triple Esports. Akan tetapi disiplin di babak-babak akhir perlu untuk diperbaiki supaya mereka dapat mengekalkan momentum. Sebab Onyx memang suka menghukum. Dia memang suka menghukum kesilapan. Malah kalau tak keluarkan retri secara tepat sekalipun, boleh untuk diambil kesempatan oleh Onyx. Yang mana tadi Triple Esports dapat kelebihan yang banyak dengan meninggalkan hanya Inhibitor Turret. Tetapi satu lot saja diperlukan, habis semua tarik daripada pasukan Triple Esports. Masalahnya dekat papan putih pasukan Onyx tadi dia tulis tau, turtle equal to Lord. Lord equal to turtle. Pasukan bawah tu macam ada emoji Sans. So macam apa sebenarnya resepi untuk pasukan Onyx ni? Sebabkan kita nampak tadi walaupun ditekan, mereka comeback dengan cara yang bukan macam mereka nasib baik dapat tau. Yeah. Tapi disebabkan mereka merancang untuk comeback, faham tak? Mekanik lah. Ya, mereka merancang untuk comeback. Bukannya mereka mengharapkan keajaiban. Jadi kita nampak bagaimana Keyboy berapa kali pergerakan daripada Violet Requiem dinafikan dengan adanya Netherium. Yeah. Time tu baru kita nampak Sans melepaskan dia punya first kill. Dan juga Astral Echo dan juga Star Shatter. Tapi apa kita akan saksikan MVP yang saya rasa akan diberikan kepada Sans mungkin dekat game yang pertama ini. Sebabkan dia tiada, tak mati lagi. Buatlah muka Sans. Tak tahu lah pemain ni. Macam. Betul lah. The best mid laner lah setakat ni. 81 kill participation, 409 KDA-nya cukup lengkap. Ada penetration daripada sudut emblem dan juga blood wings dan juga divine glyph. Patutlah begitu menyakitkan dikombo pula dengan glowing one, pembakaran. Yes, disebabkan perkara tersebut, Sans di late game sangat disegani oleh pasukan daripada Triple Esports sendiri. Sebab apabila dia tembak terkena kepada target belakang Sano dan juga ataupun siapa-siapa sekalipun, ini akan memaksa Netherium telah dibuka. Dan pada waktu itu juga pasukan Triple Esports dah hilang satu ability. Tapi secara jujurnya, Triple Esports bermain dengan sangat-sangat baik. Saya tak menjangkakan yang bahawa mereka akan mengherit perlawanan ini menjadi sangat-sangat lama. Bermain lebih kurang 23 minit secara totalnya kalau tak silap. Tetapi percubaan mereka digagalkan sekali lagi dengan Sans yang bagaimana berjaya untuk mendapatkan kill yang penting. Kairi sebentar tadi kat bahagian belakang juga sangat-sangat cemerlang untuk menculik Kevin ataupun menggunakan Netherium terlebih dahulu. Datang tu ulti. Tapi berjaya untuk dapatkan troll, saya rasa okey sahaja. Tiada lagi crowd control boleh dilepaskan. Tapi Sanji saya rasa kat sini dia bukan salah dia sebenarnya. Dia nak buka bush kiri tu. Sebab yang paling penting untuk tuan-tuan dan perempuan yang mana melihatkan pertarungan ini. Tapi terlebih dahulu kita nampak bagaimana Sanji. Dia santai kat situ. Ini. Boom! Saya rasa dia ada 3 hidup. Dia bau je kat mana. Kat mana? Semua orang pergi kat situ, dia akan tembak. Map dalam kepala otak dia. Dia ada CCTV. Dia ada CCTV di mana-mana. Tadi dia tak buka Astral Echo kan? Tadi? Tak. Dia tak buka kan? Tak. Dia menjangkakan saja. Ya, sebab saya rasa dia perasan battle mirror image tu. Tapi untuk kita perasan battle mirror image, dalam masa yang sama, kita kena tahu kat mana dia akan gerak, betul? Betul. Itu yang menyebabkan kenapa saya rasa
Suns melakukan ramalan yang sangat tepat apabila membedil Sano. Terus saja hilang sebentar tadi, dan kita tahu bagaimana damage di bahagian late game untuk Novara sangat menyakitkan dengan adanya trail ataupun sebenarnya penetration yang dia boleh guna untuk mengeluarkan damage yang besar. Kita dah bahaskan pasal Sun, jadi kita akan lihatkan pasukan musuhnya pula, iaitu Triple Esports. Kafein bermain permainan kali ini dengan sangat baik. Utility yang digunakan kebanyakannya tepat pada waktunya. Kenapa pentingnya untuk Faramis sekarang ini siapkan Enchanted Talisman dan juga Lightning Transfer terlebih dahulu? Sebabkan damage dia dan juga dia punya skill seimbang penggunaan dia. Bagaimana Netherium, bila ada Enchanted Talisman, cooldown dia dikurangkan dengan sangat baik. Saya sangkakan tadi boleh sampai 100,000 kan? Lebih. 136,000 damage yang dikeluarkan oleh Sun sebentar tadi. Ini tidak mudah ya untuk seorang Novaria mengeluarkan damage setinggi ini, sebab dia hanya bergantung kepada Star Shatter dan juga dia punya first skill. Tapi first skill tu hanyalah kepada minion, bukan kepada hero semata-mata saja. Jadi Star Shatter itu di fasa late game yang mengeluarkan damage tinggi dengan adanya Blood Wings, memang tembakannya terkena kepada target. Malah kalau kena kepada Pakuto sekalipun cukup perip sebenarnya. Dan kena ingat Star Shatter tu tembakan atau second skill dia, kalau kena kepada pasukan musuh di late game, damage dia boleh hampir 2,000. Jadi kalau kena kepada Marksman, half HP. Mungkin boleh bawah lagi daripada half HP. Betul. Yang menyebabkan sedikit sukar. Dan apa yang paling susah sebenarnya untuk berhadapan dengan Novaria ni, first skill dia tu sebenarnya boleh check bush. Dia gunakan dia punya skill tu, bila dia bila pusing-pusing itu, enemy confirm kalah. Enemy takkan stay dalam dia punya first skill tu. Sebab first skill tu sangat menyakitkan. Damage dealt 79,000 untuk Sano. Tapi cewek dalam game ni juga perlu kita highlightkan. Saya rasa kalau bukan Suns, layak juga diberikan kepada cewek. Sebabkan bagaimana posisi dia dengan sangat-sangat baik, dan dia